berenang semua guys. Ah sini ah, lihat itu. Sini sayang gini. Ah. Treknya gimana treknya? Treknya ya gurih-gurihnya. Sebelum ngomong harus salam dulu dong. Oh iya. Belum ada. Salam sebat. Salam sebat dulu. Sebatnya enggak ada. Sebatnya belum ada. Tungguan si ibu. Ini jagoan kita nih. Siapa namanya? Salam dulu. Salam dulu kan. Namanya siapa? Keanu. Waduh, Keanu. Aduh, Keanu. Ganteng banget nih. Wes, menu wajib Indomie. Sebelum kita trekking, kita sarapan dulu. Iya, betul dong. Ya kan? Biar mantap. Biar mantap. Enggak ada waru. Ombol kompor tebu buru. Salam sobat. Salam sobat. Pagi, guys. Salam sobat. Ini perjalanan lagi mau ke Telaga Bodas Garut. Yes. Dari parkiran sekitar 1 kilo ya? Kurang lebih 1 kilo. 1 kilo ya? Kurang lebih 1 kilo. Ini benar nih namanya Telaga Bodas. Karena bodas semua tuh. Telaga Bodas. Ini enggak tahu nih telaganya kelihatan atau enggak. Oke deh. Lanjut. Kabutnya mantap. Ini jarak pandang sekitar berapa nih? 50 meter? Enggak lah, 5 meter aja lah. 5 meter udah gak kelihatan. Teman-teman yang mau ke arah telaganya nggak mau jalan, bisa naik ojek. Tadi di parkiran ada pangkalan ojek. Bayarnya berapa? 10 ribu ya? 10 ribu sampai ke telaga. Kurang kali itu dietang. Kurang kali mau dietang. Haratis.
Kita sudah sampai ke Telaga Bodasnya, teman-teman. Yang ada tulisan, cuma nggak kelihatan karena kabutnya terlalu tebal. Jadi kawahnya itu ini, teman-teman. Ini sebenarnya gede sampai ke sana. Cuman karena hujan dan kabutnya tebal, jadi nggak kelihatan, putih semua. Kita berteduh dulu. Mas Eko. Salam coba. Ini jagoan kita nih. Aku malu. Hai guys. Hai guys. Hai guys, jangan main game terus dong. Main dong ke alam kayak saya. Mantap. Teman-teman yang mau berendam di kolam yang anget, bisa ke sana arahnya, teman-teman. Nanti di sana ada kolam, kolamnya airnya anget. Kita bisa berendam di sana. Oke, lanjut. Mana nih? Sayang banget, teman-teman, kabutnya tebal. Jadi si telaganya nggak kelihatan, putih aja semua, sesuai namanya Telaga Bodas. Bodas kabut. Sekarang kita mau ke kolam yang hangat, teman-teman. Kolam rendaman. Iya, kolam rendam hangat. Oke deh, lanjut tuh. Mantap. Bro, Yus, gimana bro? Iris, kabut kandol. Kabut kandol. Karena ketemu pemandangan bodas KB. Karena mana kita laga bodas. Cocok lah bener laga bodas KB. Lah amekan gitu atuh kok. Udah bikin buk ya, bodas. Umur atau umur? Umurnya. Nikmatin lah karunia. Bu Ayu, bagaimana ini? Mantap kok kabutnya, bodas. Nggak akan ada di kota gede ini. Di kota adanya telaga bodas. Deket burang-rang.
Oh, ini ternyata teman-teman kolamnya. Nah, ini kolam hangat. Kita bisa berendam di sini. Airnya hangat. Oh, banyak banget yang berendam. Sumber air panasnya teman-teman ada di sini. Dari kolam ini baru dialirkan ke kolam-kolam yang ini untuk para pengunjung berendam di sini. Nah, loncat. Dingin itu ya? Hati bro. Iya. Thank you.
waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersama tanya untuk hari depan menjaya. Oke teman-teman, setelah kita tunggu sampai sore, ternyata kabutnya masih tebal teman-teman. Si danaunya nggak kelihatan, putih semua. Mungkin nanti kalau kemarau kita balik lagi sini dah, kita lihat. Soalnya nih danaunya keren banget. Kalau cerah ini danaunya biru, jadi mirip si kawah putih di Ciwidey. Betul nggak Pak? Biru ke hijau-hijauan kayak baju saya. Iya. Cuma sayang ya berkabut ya. Gak apa-apa, ada next time. Next time kemarau kita kesini lagi. Harus. Tuh, lihat kabutnya teman-teman. Woo. Oke deh. Sampai ketemu lagi di Explore Alam lainnya. Pak, indah Pak.